Betulan, eh. Iya, ini betulan di Kok sini nih dikasih air bisa, Bah? dulunya. Makanya aku tuh juga bingung, katanya nanti hamil kalau garisnya dua kayak gini. Jadi kayak apa? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis biar nggak ketinggalan video terbaru Tika Ola. Selamat menonton. Yeay, welcome back to channel Tika Ola. Kita jalan gitu. Udah sampai sih. Mau ngapain kita nih? Mau pergi makan-makan kayak gitu sih. Tadi udah aku kasih lihat kan sekelilingnya seperti apa. Tapi banget kita di sini. Tapi sebelumnya tuh kita kayaknya mau pergi ke belakang dulu ya. Mau main-main. Mau main-main. Jadi sini tuh ada tempat mainnya gitu, guys. Kalian ikutin aja terus. Tuh pemandangannya rame banget. Nah, terus di sini itu teman-teman Katika semuanya. Teman kupai baju biru semua. Kapal semua, guys. Kita ya, belum nih, kapal belum. Ada jalanannya. Oh. Jadi sini tuh ada ayunannya yang tempat kita ayunan, biasa main. Tuh tak bikin nah, pas kalian pernah lihat kan kami berdua bikin TikTok di ayunan ini tuh, ini sudah ayunannya. Sama-sama coba dari jauh, satu tiga. Hari ini kita enggak ada yang pegangi, guys, jadi kita pegang sendiri, guys. Lumayan lah, dua aja keram nanti tangan kita hari ini. Otot tangan, guys. Iya, aduh, sudah mulai capek nih. Kita lagi main ayun, seru banget. Tapi kita hari ini nggak buat video TikTok ya, kalau kayak gini ya, nggak ada yang videoin. Nah, terus di sebelah situ juga ada unjut-unjutannya. Mau main itu kawayu? Ayo kita main unjut-unjutan dah. Iya, ya kita main unjut-unjutan ntar ya. Kalah berat lah aku, Bah. Coba aja tes dulu, bos. Berat banget, guys. Naik dulu kamu. 6 kilo ya. Jangan kamu yang depan ya. Ini aku yang naik. Kamu timbangan berapa? 23. Amazing. Menjerit. Bentar ya, aku kasih lihat ya Wahyu ya. Nah, ini sekarang aku kasih video Wahyu. Kalau perlu. Siapa kalian yang enggak pernah main ini? Tapi kalau pernah TK pasti pernah main. Kamu pernah TK enggak? Iyalah, pernah dong. Nah, berarti pernah main unjut-unjutan. Jadi agak kayak gini. Kak, saking berat Katika bunyi-bunyi. Ya mampus kamu di atas terus. Apa rasanya di atas? mau ke tempat makannya. Nih kakak-kakaknya. Hai. Tuh. Nanti masuk di YouTube aku ya. Teman-teman aku. Jadi teman-temannya Katika, guys. Banyak kan teman aku. Udah, sekarang kita lagi mau tunggu makanannya datang. Kita duduk lagi, guys. Capek banget ya. Oke, tunggu ya. Nah, jadi guys, sebenarnya aku tuh bukan mau ngajak Wahyu jalan-jalan, tapi aku tuh mau ngerjain dia tuh. Dia lagi fokus kayaknya ngedit TikTok di belakang situ, dan aku lagi di sini lagi nyiapkan alat-alat buat ngerjain dia nih. Tunggu bentar ya. Tuh. Jadi aku tuh udah beli ini. Nah, jadi ini aku buka dulu. Tuh, jadi dia tuh kayak gini, nah. Nih, kayak gini. Tapi harus dikasih air dulu. Tapi kayak mana ya? Pakai air ini aja kali. Ntar aku taruh. Bisa nggak? Ntar tunggu. Ini eksperimen. Semoga berhasil. Karena bingung mau taruh di mana. Masa pakai kencing betulan sih? Tuh, jadi kayak gini. Aku taruh di air gitu. Kita tunggu ya airnya naik ya. Udah lama banget sih. Udah direndam, aku gak tapi ngerti caranya. Cuma lihat tadi ada di tata caranya gitu, guys. Tunggu ya. Tuh airnya lagi naik. Tapi bisa gak ya? Ada garisnya. Oh, ada garisnya tuh.
Aduh, mau keluar garisnya. Tapi kan ini garisnya cuma satu doang. Tuh, cuma satu doang ini. Jadi aku udah beli spidol, baru aku tambahin gitu deh. Tuh, aku garis biar jadi dua. Oke, tunggu sebentar ya, kita kerjain dia ya. Tunggu. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh aku ngajak kamu kesini tuh aku tuh mau ngomong serius sama kamu. Ngomong aja lah, kayak biasanya. Biasanya ngomong langsung. Iya, pengen ngomong serius. Kenapa udah makan? Enggak, soalnya aku lagi banyak pikiran. Pikiran kenapa lagi? Iya kan, kata cuma katanya kakakku tuh kita tuh nggak boleh misalnya tuh dekat-dekat. Kalau kayak misalnya jalan tuh dekat-dekat baru tuh misalnya bikin video tuh pegangan tangan atau kayak tersentuh-sentuh gitu loh nggak boleh kata kakakku. Emangnya kenapa? Iya soalnya kalau misalnya kita buat video itu kalau berpegang-pegangan tangan tuh nanti bisa jadi hamil. Iya kalau dekat-dekat bisa jadi hamil katanya itu kata kakak-kakakku. Mana mungkin lah. Iya orang loh kalau berdekat-dekat cewek sama masa cowok. Masih pegangan tangan aja bisa hamil. Iya kalau berdekat cewek sama cowok loh bisa hamil kata kakakku. Mana bisa? Kecuali cari berhubungan baru, berhubungan gitu baru. Kecuali cari berhubungan baru, berhubungan gitu baru. Aku nggak tahu berhubungan gitu apa, tapi kan katanya kalau cewek-cewek sama cowok, makanya cewek sama cowok nggak boleh dekat-dekat. Nah kata kak, tuh kalau dekat-dekat tuh bisa hamil. Kalau nggak percaya itu katanya tes aja, katanya loh, kayak gitu. Kalau kenal bisa hamil, orang kita cuma pegangan tangan ya, aja. Iya, gara-gara itu cewek sama cowok. Kalau cewek-cewek nggak apa-apa, kalau cowok-cowok nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cewek sama cewek nggak boleh. Kalau cewek sama cowok nggak boleh, nanti bisa hamil baru. Itu kan aku disuruh kakak aku tuh beli yang kayak buat tes hamil-hamil itu. Nah, kayak apa sih dah? Iya jadi. Karena mungkin juga kamu hamil kan kita loh nggak ngapain. Iya gara-gara cewek sama cowok dekat-dekat. Nah jadi aku tuh disuruh beli tes kehamilan. Nah cara deteksinya itu harus pakai air liur aja kayak gitu. Baru dimasukkan, baru keluar nanti garisnya. Kalau garisnya satu dia nggak hamil, tapi kalau garisnya dua itu hamil. Loh, tapi nggak aneh loh. Tapi pas aku tes pakai air ludahku itu loh, malah dia hamil garis dua. Ini nggak percaya kan? Bentar ya, kalau kita lukasku ya. Kebetulan, Mbak. Kita lo nggak ada ngapa-ngapain, kok coba, bisa hamil? Tuh, ini pakai air ludahku, langsung garisnya ada dua, kayak gini tuh, merah. Tuh, jangan kamu pegang, itu bekas air liur. Betulan, iya ini betulan di sini dikasih air liurnya. Makanya aku tuh juga bingung, katanya nanti hamil kalau garisnya dua kayak gini. Jadi kayak apa? Ya kayak mana nih garisnya dua tuh. Makanya aku tuh bikin video yang ngasih tahu ke orang-orang ini tiba-tiba kita tuh hamil garisnya dua kayak gini. Kamu pernah lihat belum? Nggak pernah lihat lo? Iya aku juga nggak pernah lihat. Aku lihatnya kayak gini. Ini pakai air liurku. Ini bekas air liurku. Jadi ini ditaruh kayak gini. Jadi gimana orang tua kamu tahu? Iya nggak tahu. Nanti dikira kita udah begitu padahal aku sumpah. Ini gara-gara dekat-dekat aja makanya nggak boleh cewek sama cowok tuh dekat-dekat nanti hamil kayak gini. Oh no. Tuh garisnya dua kayak gini nih. Jadi kayak apa sih dia nyamil? Nggak tahu. Jadi kamu hamil? Iya. Kayak mana dong? Kayak kok bisa? Kayak mana ini hamil betulan? Garisnya dua lagi itu. Ini betulan kan? Iya ini pakai air liur gini. Nah, lama-lama dia bergaris tuh bergaris kan. Gimana dong? Kayak kulit orang tua aku juga ini gimana? Astaga. Gak tau gimana dong. Terus gimana dong ini hamil? Astaga. Tuh garisnya dua lagi tebal kayak gini. Berarti ini anaknya kembar. Gini berarti ini anaknya kembar. Iya kak. Iya kayak mana dong? Kamu berarti harus tanggung jawab dong kalau ini hamil. Makanya nanti kita kalau bikin TikTok itu jangan dekat-dekat, ya kan? Kalau bisa hamil kayak gini. Sudah hamil. Gak tau berarti. Perasaan kita
cuman dekat-dekat itu misalnya ngambil. Tahu, gara-gara buat TikTok itu kali ya. Jangan memang dong. Aku jangan dulu gini kasih tau orang tua. Kasih tau abangku aja gini deh. Iya, telepon aja dari dulu abang. Gimana ini? Maafin on lagi. Gimana sih kita nih jadi hamil, masa kita jadi bapak-bapak ibu-ibu, kan kita masih sekolah. No. Oke, apa sih ini? Eh, apa nih? Ini ada kata bangku lagi. Indosa. Kenapa? Enggak, kayak ini bohongan aja ini. Masa gerti kayak gitu. Sawan juga. Prank aja ini bos. Masa ada kita kamu bos. Terus kayak gini, tapi gak pernah lihat sih. Mau kayak apa sih ini malunya gue. Oke guys, makasih ya yang sudah nonton video kita hari ini. Prank-prank lagi malah sudah gue. Video gabut kita hari ini prank tuh. Prank bikin jantungan. Ini pakai spidol aja padahal. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena kita akan ini share video. Ya. Share video tiap hari guys. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Okay. We don't know pockets.